Bunda. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Pagelaran wayang kulit dihadirkan saat ada kegiatan pelepasan siswa kelas 6 SDN Tanjung Rejo 5 Kota Malang, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Ini menjadikan acara ini jadi istimewa meski dihelat di halaman sekolah. Dalang ciliknya adalah Boma Raditya Lingganata, 13 tahun. Ia memberikan penampilan terbaiknya di sekolahnya. Pentas berdurasi 15 menit itu mengangkat judul Anoman Duta. Sebenarnya saya agak malu dilihat teman-teman, kata Boma sebelum tampil. Padahal teman-teman sekolahnya tahu ia adalah dalang cilik yang memiliki prestasi di pedalangan dan karawitan. Panggung pentasnya diletakkan di bawah pohon beringin yang menyejukkan sekolah, sehingga bisa disaksikan dari segala sisi. Untuk pentas ini, saya berlatih terutama pada dialog-dialognya, jawab Boma yang diterima sebagai siswa SMPN 18 Kota Malang di jalur prestasi lomba. Karena durasi manggungnya tak panjang, maka tak banyak tokoh yang ditampilkan, yaitu ada tokoh Anoman dan Dewi Sinta. Ceritanya adalah Anoman membantu Dewi Sinta dari cengkeraman Rahwana. Putra Nanang Pramudia Sulastri ini juga memberi pesan agar siswa tidak banyak main HP dan tak melupakan belajar. Sedang Hendri Cosida, Kepala SDN Tanjung Rejo 5 mengatakan sangat mendukung kiprah Boma. Sehingga kami mengangkat kearifan lokal dengan pentas wayang kulit ini sebagai kesenian khas Jawa, jawab Ida, panggilan akrabnya. Ini juga memberi inspirasi untuk menggiatkan lagi karawitan di sekolah. Acara penyerahan siswa kelas 6 atau Purnawiyata tahun ajaran 2021-2022, kita mengangkat kearifan lokal daerah Tanjung, tepatnya di Mergan Lor ini, mengangkat kesenian tradisional khas Jawa, yaitu di sini ada dalang cilik, yaitu dari kelas 6 siswa kami, namanya Boma. Dia adalah putra dari Pak Nana yang juga dalang, juga di penggagas untuk di Kota Malang dalang cilik. Nana melestarikan kesenian asli Jawa karena sekarang ini mulai luntur karena pengaruh dari budaya-budaya asing yang sudah mulai masuk. Itu saja. Iya. Anoman Duta itu sekilas cerita tentang apa sih? Anoman menyelamatkan kok memilih itu, kenapa? Menarik ceritanya atau menarik ceritanya. Menarik ceritanya. Terus tampil di SD sendiri gimana? Malu. Malu. Kenapa? Dilihat teman-teman gitu. Ya, teman-teman juga. Tapi kan teman-teman sudah tahu kalau kamu dalang cilik gitu. Sudah tahu. Sudah tahu ya. Jadi ini apa kenangan terakhir gitu mungkin buat sekolah. Gitu ya. Persiapannya gimana? Apa? Persiapannya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!